solo Raja Shahriman yang ke-9. Izinkan saya memperkenalkan ahli pembicara kita yang pertama, iaitu Yang Mulia Raja Shahriman Raja Azuddin. Beliau dilahirkan, mungkin ada yang tak tahu lagi tentang beliau, saya bagi berkata sinopsis sedikit. Dilahirkan di Kuala Kangsa pada tahun 1167. Sekarang ini lebih kurang 53 tahun. Beliau adalah antara seniman yang masih berteguh dalam menghasilkan karya aksara di Malaysia. Beliau graduan seni halus Universiti Teknologi Negara, pengurusan dalam seni aksara pada tahun 1986 sampai 1990, dan menghasilkan aksara yang membarkakan tradisi budayaan Melayu Nusantara. Pengajaran beliau boleh saya bahagikan kepada tiga evolusi perjalanan. Yang pertama ialah dekad penerokaan awal hingga akhir 1960-an yang menyaksikan kekuatan gerak tenaga seperti siri-siri killing tools, gerak tempur, api bayangan dan kemian. Kemudian dekad peralihan pula daripada tahun 2000 sehingga tahun 2009, maknanya dalam tempoh 10 tahun tu, memperlihatkan kepaduan bentukan dengan siri-siri seperti semangat besi, nafas, rhythm of 20th century. Manakala dekad pengukuhan daripada tahun 2010 hingga 2019 menterjemahkan penguasaan subjek dengan siri seperti kebelut zaman, siri gembala oh, siri gembala, dan yang terkini siri lok. Okey, izinkan saya juga memperkenalkan dua orang pembicara kolektor kita pada hari ini. Kolektor boleh diistilahkan sebagai pengumpul. Kadang-kadang kolektor seni merupakan peminat dan pengumpul karya seni. Kolektor seni peribadi tidak semestinya menjual semula koleksi-koleksi mereka, tetapi mereka mempunyai visi peribadi atau individu terhadap pengkoleksian mereka. Semada membina ruang pamer atau museum untuk memperlihatkan koleksi mereka. Tidak kurang pula, kolektor seni memberi pinjaman koleksi mereka kepada museum atau institusi seni untuk tatapan umum, selain menyewakan koleksi mereka bagi penghasilan filem ataupun rancangan TV. Koleksi karya di Malaysia darah sikit, dikatakan meletus atau art boom semenjak tahun 1980-an. Lagi apabila ekonomi negara meledak hasil daripada polisi dasar ekonomi baru DEB oleh kerajaan yang menghasilkan ramai usahawan dan profesional dalam bidang seperti perniagaan, kewangan, perbankan dan lain-lain. Mereka adalah orang kaya baru ini mulai membeli karya-karya kes tempatan untuk dijadikan sebagai aset, lambang status, imej korporat dan sebagainya. Antara mereka yang terawal yang mengumpul adalah seperti Tan Sri Azman Hashim, Tun Daim Zainuddin, Tan Sri Kabul Arifin, Datuk Lok Wanto, Tan Sri Zain Tanri dan ramai lagi. Okey, pembicara kolektor kita pada hari ini iaitu Encik Fakhrul Sulaiman. Beliau berkerjaya sebagai seorang peguam, pengasas ruang pemula ataupun rupa, menyimpan koleksi karya-karya seni dan koleksi buku bersama arwah isteri beliau iaitu Datuk Fatimah Sulaiman. Beliau juga pernah dijemput sebagai penulis pameran Raja Shahriman Rhythm of 21st Century di Direktorat pada tahun 2009. Okay. Wiwi Haji Syahri bukan tokoh perfilman dan teater tanah air, pengasas syarikat perfilman Tanah Licin Sinan Bahad, penulis jemputan untuk katalog Sri Lok ni. Menurut beliau, koleksi beliau sekarang terletak di Mentakab, Pahang. Okay, saya terus kepada persoalan-persoalan tentang pameran Sri Lok. Untuk pengetahuan anda, pameran Lok ni berlangsung daripada 2 Disember 2011 dan akan berakhir pada 29 Mac pada 2020. Okay, untuk program ni, saya akan bertemuan dengan pembicara-pembicara kita dengan dua pusingan. Kemudian kita akan buka soalan kepada audiens lah, di dalam dewan ni jika ada. Okay, kita terus kepada pengacara kita, Raja Shahriman.
Dalam 35 tahun perkaryaan Haji Syariban, anda telah menghasilkan lebih kurang 8 akca lah, yang saya sebut tadi kan, sendiri-sendiri tadi. Mungkin ada di kalangan tentu kelayak yang datang mungkin nak tahu apakah isi sebenar yang ingin Haji Syariban sampaikan dalam selilok ni dibandingkan dengan sisi yang lain sebelum ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih pertama buat Faizal sebagai satu kreator, Encik Pakarudin juga Encik Uwi. Terima kasih atas sama-sama turut hadir untuk menjayakan program kita di petang ini. Juga terima kasih buat semua yang hadir untuk nak mendengar temubual ataupun program saya ini lah. Perbincangan kita mengenai itu siri lu untuk petang. Okay, sebenarnya siri lu ni adalah satu siri yang telah lama telah bermain lah dalam pemikiran saya. Kalau saya lihat balik dari segi buku sketsa tahun seawal tahun 2000. Itu semasa sebelum pameran nafas tu boleh dikatakan saya telah ada melakarkan asas-asas pembinaan untuk arca siriluk, dan juga saya telah mendapat mana konsep siriluk tu telah saya bina lah ketika itu. Tapi dari segi penyelesaian bentuk ya, sebab dalam arca ni idea untuk nak melengkapi contohnya kita nak dapat lengkapkan untuk menjadikan dia sebagai sebuah arca, dia ambil masa lah. Sebab pertama objek-objek ataupun subjek matter yang kita dapat tadi, macam mana nak diolah dari segi teknikalnya dan macam mana nak diletakkan dalam satu peletakan objek seni arca, seni tiga dimensi mempunyai yang mencakupi bentuk, ruang yang juga memberi aspirasi dan juga dari segi estetikanya tidak diketepikan. Jadi saya telah boleh dikatakan berusaha maknanya untuk nak mendapatkan idea-idea asas tu melalui lakaran-lakaran sehingga tahun 2016, yang mana saya rasakan daripada 2000 seawal 2004 tadi sehinggalah 2016 baru saya dapat contohnya dapat mencantumkan puzzle ataupun binaan-binaan yang sedang bermain di fikiran kepada satu bentuk binaan yang saya rasa berpuas hati dan dapat satu konsep yang betul-betul saya nak pada tahun 2016, dan seterusnya saya bermula untuk menghasilkan karya tu dengan membinanya daripada 2 November 2016 sehinggalah siap keseluruhannya projek siri Duke ini pada November 2019. Itulah dia punya maknanya tempoh gerak kerja sehinggalah terhasilnya siri pameran ini yang bermula pameran itu daripada 2 hari bulan 12 dan sepatutnya tamat kepada 2 hari bulan Februari, tapi telah dilanjutkan sehingga 29 hari bulan Mac. Okey, dalam pameran siri lok tu kita lihat ada 25 buah karya arca, dan karya yang 25 tu lok 99 ataupun pohon lok tu yang jika anda masuk dalam galeri tu yang awal karya tu itulah nama dia karya pohon lok yang ada 99 lok keris. Dalam ada menyatakan yang karya pohon lok tu dia merangkumi keseluruhan karya dalam 24 siri lok tu, boleh anda terangkan bagaimana? Okay, baik. Saya terangkan maksud dari segi siri lok tu sendiri. Lok ni sebenarnya saya ambil daripada
itu penelitian saya kepada subjek matter, tentang subjek matter yang saya paling saya gemar dalam dalam siri arca-arca yang lepas, itu keris. So keris inilah saya, pada saya satu subjek matter kepunyaan ataupun satu objek yang telah dicipta oleh orang Melayu dahulu, yang boleh dikatakan menjadi satu simbol kepada satu itu budaya masyarakat Melayu yang banyak digunakan sebagai bukan saja alat untuk mempertahankan diri, malahan digunakan di dalam ritual-ritual yang berbagai lah, sehingga kepada ritual kepada pertabalan. Jadi mengambil subjek keris tu, bila saya lihat dari segi lekuk, membawa maksud setiap sebenarnya lu itu sendiri membawa falsafah. Itu kalau dahulunya pada seorang pahlawan Hulu Balang, jika mendapat diberi oleh sultan keris yang mempunyai lu yang banyak, berartinya dia akan memikul satu tugasan yang berat. Maka boleh dikatakan sebagai simbol lu adalah ibarat sungai yang liku-liku, dan semakin banyak lu, makin bermakna semakin banyak dah liku-liku yang orang yang menerima keris itu untuk nak menjalani satu tugasan yang telah diberikan. Jadi sempena mengambil kepada simbol luk yang melambang berliku-liku kehidupan itu, dan juga keadaan boleh dikatakan itu cabaran pada zaman kini, saya menggunakan simbol liku-liku kehidupan, liku-liku dalam luk itu sebagai mengkaitkan dengan liku-liku kehidupan yang sedang dicabar yang dalam masa zaman yang terlalu mencabar pada zaman itu. Jadi itulah boleh dikatakan itulah juga idea asas, itu menggunakan keris sebagai representasi itu look yang kepada keadaan cabaran zaman masa kini, dan juga penggunaan badan torso itu sebagai penanggung, mana setiap tubuh itu adalah penanggung kepada cabaran-cabaran yang dihadapi. Itu adalah asas kepada kefahaman ataupun pada konsep keseluruhan arca ni. Dan kemudiannya dia dikembangkan, dibentuk, dikembangkan dari segi idea kepada idea, sehinggalah kepada yang boleh dikatakan, kalau Cik Faizal kata tentang luku yang ke-99 itu membawa kepada dasar, balik kepada dasar pegangan, iaitu di dalam siri luku yang luku 99 itu, iaitu satu tubuh yang di dalam tubuh itu menjunjung 13 keris, 13 bilah keris dalam berbagai-bagai ragam luk yang menceritakan tentang cabaran yang berbagai-bagai itu ditanggung di dalam satu tubuh yang mana di dalam satu dalam 13 keris tadi ada sebilah keris yang luknya jatuh ke bawah. Itu juga menunjukkan dalam keadaan dalam perjuangan yang 13 itu sebenarnya saya ambilkan dari segi rukun yang kita junjung sebagai seorang Melayu sebenarnya, yang rukun yang dijunjung sebagai satu pembawaan junjungan, itu menegakkan tiga rukun utama dalam agama, itu rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan. Rukun iman sebanyak 6 perkara, rukun Islam kepada 5 perkara, dan rukun ihsan 2 perkara. Dan kesemua 13 tu diletak, dijadikan simbol 13 bilah keris yang diletakkan di atas satu figura yang sedang menjunjung 13 rukun agama sebagai pendirian pembawaan pegangan seorang Melayu Islam. Juga yang tetapi dalam 13 keris itu ada sebilah keris yang luknya turun bawah dan menceritakan tentang walaupun tuntutan menyuruh kita melaksanakan 13 rukun itu, tetapi dalam keadaan manusia yang lemah
dengan kekurangan serta kekurangan tak semua yang kita berjaya dan ada kegagalan, ada kegagalan. Namun tetap pada konsep itu keris yang 99 itu tetap kita menjunjung kepada konsep tauhid itu kepada Allah yang satu, kepada yang mewakili 99 luk, mewakili kepada Allah yang berasmak sebanyak 99 asmaknya. Itu adalah konsep kepada inilah. Dan tubuh yang tubuh manusia di dalam tu, dalam searcanya setiap tubuh itu tubuh yang berpadan masa dengan dengan struktur tulang belulang dan berkeadaan otot itu menceritakan tentang walau dalam keadaan kesusahan apa pun, tetapi sebagai seorang pejuang kita tetap ataupun harus menghadapi cabaran, rintangan, ujian dengan kekuatan, kegagahan. So itu adalah konsep kepada siri logo ni. Kita balik kepada Encik Pakar. Encik Pakar telah mengumpul sejak tahun 90-an, lebih kurang 30 tahun. Boleh dikatakan Encik Pakar kita ni memberi semua siri karya-karya Raya Syariman, daripada siri awal Gerak Tempo sampai yang terakhir di Tempoh Kesentri. Okey, dan karya yang terawal yang beliau kumpul ialah tiga karya dalam siri Killing Tool tahun 1994. Saya nak tanya kepada Encik Pakar, untuk siri yang baru, siri Lo ni, apakah pandangan anda dan pengamatan anda sebagai seorang collector? Ulang soalan pasal okey, untuk siri terbaru ni, sebagai seorang collector yang telah mengumpul lama, orang kata 30 tahun perjalanan Raja Syariman sejak tahun 1990-an sampai ke tahun 2020 ni, 2019 ni, apa pengamatan orang kata anda sebagai collector mengumpul terhadap karya siri baru, siri Lo ni sendiri, bagaimana? Terima kasih saudara moderator majlis. Lebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Palai Seni Negara kerana sudi mengundang saya untuk menjadi panelis kepada bicara seni Lok pada hari ini. Kerana benar, saya telah collect ataupun mengumpul karya-karya Raja Syariman, arca-arca beliau, juga karangan-karangan studi beliau sejak awal tahun 90-an. Jadi dengan siri pertama beliau Killing Two yang diluncurkan pada khalayak pada tahun 1994 atau 1995. Yang pertama saya collect siri Killing Two ni ialah tiga arca sekaligus masa itu. Masa itu bersemangat pasal baru kan, new collector dia bersemangat, jadi selalunya kadang-kadang dia jadi collector kelajak sikit. Lepas dah beberapa tahun dalam pengalaman dan sebagainya, mungkin lebih congak-congak sikit lah untuk collect. Tapi masa tu sekaligus saya beli tiga karya Killing Two. Salah sebuah daripada karya tersebut ialah Killing Two sama Paul, yang menjadi agak celebrated sekarang ni kerana pernah dipamerkan pada Asia Pacific Finale beberapa tahun selepas saya membeli karya tersebut. Dan yang dua lagi tu Killing Tool 6 atau yang lagi satu saya dah lupa dia punya nombor, tapi ia merupakan award ini. Jadi ada tiga kemudiannya selepas itu saya terus mengintip perjalanan seni Raja Syariman. Jadi sebarang siri yang beliau terbitkan atau pamerkan, saya akan cuba kumpul satu atau dua pieces. Tapi yang siri kedua iaitu semangat Gerak Tempo. Gerak Tempo pun terlajak juga. Saya beli dalam 3-4 kartun karya-karya Gerak Tempo, tapi memang on hindsight beruntunglah pasal apa siri ini sekarang menjadi salah satu daripada siri
Raja Sariman yang paling sederhana. Yang lagipun jumlah yang dihasilkan untuk siri ini tidaklah sebanyak jumlah pada siri-siri yang lain. Sehingga lebih kuat dalam kita 20 saja. Dan tapi untuk siri yang terakhir elok, saya belum kumpul lagi. Terus saja. Walaupun duit dan lain-lain cuba usaha saya masih belum lagi pasal keadaan kewangan agak tidak mengizinkan waktu ini. Tapi pasti kalau ada, insyaAllah saya akan beri satu dua lah. Ada karya dalam siri elok yang jadi kegemaran anda? Ada tapi rahsia. Saya bagi tahu dah apa Raja Anwar. Kena bincang dulu Raja tu. Saya lihat Raja Sariman ni daripada pengamatan saya sejak mengumpul lebih daripada 20 tahun daripada kini itu sehingga sekarang, saya nampak ada sesuatu yang konstan dalam hasil karya-karya beliau ni, acar-acar beliau, ada sesuatu yang konstan. Walaupun bentuknya berlainan, tapi ada elemen-elemen yang konstan seperti pemaparan bentuk keris dalam karya-karya itu. Yang ni sudah sejak semula lagi pada Killing Tool pun. Kalau kita lihat Killing Tool yang ada pada saya itu adalah dalam bentuk apa, haiwan yang primitif macam burung primitif, tetapi ia mengandungi dua elemen. Kalau kita pisahkan dua bahagian itu, kita akan dapati bahawa salah satu daripadanya, terutama bila kita cabut kepalanya tu, ia akan menjadi sebuah senjata keris yang berluk. Jadi keris ini adalah sesuatu yang agak konsisten dan terdapat pada hampir setiap karya dalam siri Arca-Arca Sariman yang telah dihasilkan siri ini. Tapi ia mengambil bentuk yang lain dalam setiap. Kalau dalam kintur misalnya, ia mengambil bentuk sebuah senjata tajam yang boleh membunuh, tepat sekali dengan apa yang diberi tajuk. Bagi saya ini salah satu daripada siri karya Malaysia yang evokat dan juga berani lah. Pasal pertama kali seorang pengacar, seorang seniman menghasilkan sebuah karya seni yang literally can kill. Memang sebuah tentu. Itu yang mengesankan saya sehingga hari ini. Jadi pada Arca Killing itu, bentuk keris itu menjadi senjata. Memang keris memang senjata lah kan, yang kita tahu senjata Melayu yang paling terkenal. Tapi ia tersembunyi di dalam bentuk arca yang dihasilkan oleh Raja Sariman. Tetapi kalau kita lihat pada look sekarang ni, keris itu dah menjadi kepala. Jadi bentuk arca look ni ialah torso. Sebuah apa orang kata yang diimitate ataupun yang kita ambil daripada seni barat. Kerana seni barat ni memang famous lah dengan torso-torso tokoh-tokoh terkenal. Zaman purba, dan untuk menghargai jasa mereka, maka torso-torso dihasilkan untuk mereka ini. Tapi Raja Sariman tidak menghasilkan seni torso barat. Beliau menggunakan body part juga form, tapi kepalanya telah dikeriskan. Itu yang saya lihat sesuatu yang menarik dan juga sesuatu yang sekali lagi sesuatu yang baru yang ditampilkan oleh Sariman. Perlu diperkatakan bahawa setiap kali beliau menghasilkan seni-seni yang baru, nampaknya beliau tidak lepas daripada merajat kita. Setiap kali melihat pameran ciri beliau, kita akan melihat sesuatu yang baru dan menyegarkan.
Itu juga saya nampak pada siri ini lah. Dan Kris juga pernah wujud sebagai badan dalam siri Semangat Besi yang pernah dipamerkan dulu di Jalan Petronas, di mana daripada bahagian leher hingga ke kaki adalah bentuk look Kris. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, terdapat elemen yang konstan iaitu Kris dalam karya-karya Arca yang sudah lakukan. Dan penampilan yang terakhir ini juga menarik sekali. Tapi kalau boleh saya simpulkan, setiap siri itu ada elemen sakmat ataupun ketajaman yang cuba di ingin diolah kepada dipamerkan oleh Arca. Kita balik kepada Cik Yui, anda ada mengatakan anda adalah apa yang anda koleksikan, ya? Jadi adakah koleksi anda menggambarkan jiwa anda dan yang sebenar, dan adakah karya-karya Raja Syarifah dalam koleksi anda menunjukkan inspirasi terhadap pengajaran karya kreatif anda dalam film-film atau teater yang telah anda hasilkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya faham soalan anda, bercerita tentang seni, hari ini seni, saya terpaksa pecahkan diri saya pada dua, iaitu satu pengamat seni, satu pengumpul seni. Jadi kalau saya boleh indah dengan sebagai pengumpul dulu, dan saya harap dia boleh menjawab soalan pasal. Sebagai pengumpul ataupun sebagai pengikut filem, pengikut seni yang mengumpulnya, selain ke benda yang senang, satu perkara yang saya pentingkan adalah perkara yang mengganggu saya. Antara lain, kalau karya-karya itu berbahaya, jadi saya akan immediately akan tertarik. Dia akan mengganggu pemikiran saya, walaupun mental atau even physical. Jadi dengan dalam konteks, dalam aspek ini, karya Raja Syariman pada saya satu-satu perkara yang pada saya berjumpa di Malaysia ni yang bahaya. Katalog yang pertama saya tengok pun bahaya, iaitu katalog dia, katalog jadi tak ada katalog seperti Giling Tool yang pernah. Kalau anda pengumpul katalog dah, itu pun wajib bisa dia. Dia lain dan lain. Dia adalah kulit dia buat daripada wire. Jadi kalau tak berhati-hati buka katalog tu, kita akan lupa. Dan begitu juga lah dengan karya Syariman. Dia menuntut pemerhatian, menuntut pengamatan yang sangat kena jaga betul, kena jaga. Dan kita pasal rukun, kita kena jaga rukun yang paling penting sebenarnya adalah rukun 13. yang kena berhati-hati. Ini buat, ini buat. Jadi saya immediately tertarik dengan karya Raja Syariman. Dia tentang membangkitkan persoalan-persoalan itu, setiap pengamat seni akan mempunyai bacaannya masing-masing. Itu kadang personal. Jadi itu pada saya bolehlah. Tapi yang saya agak tertarik adalah sifat ataupun unsur bahaya dia yang ironinya, yang kontradiksinya, di mana acam pada sifat acam harus dipegang. Dia mesti, sebab tu dia biasa pada painting, dia peduli. Dia kalau ada tu, kita digalakkan untuk pegang bekas, dia adalah representasi diri. Tetapi dengan karya Raja Syariman, kita harus berhati-hati. Boleh pegang tapi kita kena jaga sebab dia tajam. Sebab dia, Pak Suri cakap tadi, dia ada kadang dia literally adalah itulah dia. Kalau dia kiling tu, kiling itulah dia. Dia boleh berfungsi sebagai functioning structure,
dan juga skulptur yang arca yang represent seni ajukan ataupun ataupun arca yang representatif tentang koleksi. Saya memang minat tengok koleksi orang lain. Sebab pada saya dia mereflekkan jiwa mereka ataupun diri mereka. Saya kalau saya dah, kalau kita di sini saya pergi tempat pergi ke pemula si pakar dia punya koleksi, saya nampak pemetaan dia. Dia jadi pemetaan dia tu mereflekkan dia. Jadi peta saya lain, peta dia lain. Nah, itu yang menariknya. Jadi kalau tengok, kalau saya siap indah saja, kalau tak dibenarkan, kalau dibenarkan nak terangkan terasa saya, dan kalau bila saya mulai carimannya feature, saya tanpa sedar saya nampak satu perkara yang konsisten bukan kali lagi daripada kalau apa yang saya collect, iaitu kalau tubuh tusuk kan, yang surprise saya semua tangan yang ke atas ini. Dia membuka di sini. Atau ini semua begini, kenapa saja? Sebab saya tak takut. saya tak takut. Saya tak halang diri saya. Saya tak ambil torso yang tangannya macam ni. Kan kalau orang boxing kan macam ni, dia tutup diri dia kan. Kalau silat macam tu. Jadi ini lebih bertomo ya. Kalau keberani ke masuklah. Dia. Jadi pada saya agak saya pindah objek sekarang. Saya tengok dari ni memang koleksi tu memang merepresent artis kolektor tu. Dia dan cara pemetaan tu dia satu skill yang dibina oleh kolektor jawapan semasa itu. Mungkin anda boleh ceritakan sikit koleksi karya Syariman, karya apa yang anda mula simpan dalam koleksi anda? Yang saya yang menariknya, saya ni lambat sikit kan, sebab saya lambat balik rumah. Saya sampai sini Syariman dah mulai orang mulai dah saya masa itu selepas gerak pun saya sampai. Jadi saya semasa itu saya tidak ada feeling tu, tapi saya tidak. Jadi saya terpaksa pujuk. Jadi memang ada saya feeling tu saya ada kalau nak senarai. Macam biasa lah yang semangat besi semua sendiri pada awal kan. Ujung ni kan ya gemelut zaman, sebab saya tak sedar pun itu ada show tu bagi dekat Penang kan. Dan terakhir adalah rhythm of 20th century, di mana itu pun menunjukkan tajuk juga. Tak bersedar kan. Sombong kan? Sombong tu mahal. Okey, kita balik pula kepada pengacar kita. Sebenarnya Raih Syariman, walaupun dia seorang pengacar, beliau juga seorang pengumpul. Dan pengumpul keris. Sebab dalam karya-karya beliau ni sebenarnya ada banyak elemen-elemen ada keris ke dalam tu. Jadi nak tanya pada Raih Syariman kita, dalam koleksi beliau ni, keris apa yang beliau simpan dan adakah keris tu membantu dalam inspirasi dalam karya-karya beliau ni? Sebab dalam karya Sri Lo ni ada beberapa tajuk tu mengambil nama Chris ni. Ada nama Chris. Sorry. Okey, nama Sri Lo ni memang banyak merujuk kepada Chris. Dan sebelum ni saya pernah menjadi pedagang Chris. Maknanya sejak tahun 2001. Pertama dulu saya pernah mengikut
saya memang peminat kerja ni daripada kecil lah. Mungkin sedikit sejarah. Memang saya peminat kerja ni daripada peringkat umur boleh katakan semasa sekolah rendah tu saya dah peminat kerja. Semasa saya darjah empat, saya minta bapa saya membeli keris. Jadi saya dapat sebilah keris daripada bapa saya semasa saya darjah empat. Semasa saya darjah enam, saya minta bapa saudara saya membelikan saya sebilah bayonet M16. So, saya ada koleksi bayonet M16 masa umur saya darjah enam. Ketika saya tingkat tatu, saya demam panas. Saya nak dimasukkan hospital, saya tak nak. Saya nak pedang. Saya nak pedang. Pedang tu telah ditempah oleh Angkatan Tentera Malaysia. Tapi tak diambil. Masa tu saya demam panas. Saya demam panas 100 saya tak nak pergi, saya nak pedang. Sehingga dalam malam tu saya dah rayan dan mak dah tak sedar. Mak saya kata ok tak apa, nanti pergi pedang. So saya masuk hospital, malam pun ke 12 dilanjangkan semua. Letakkan ais ke satu badan, mandikan dengan ais satu badan. Dan setelah sembuh dalam di hospital, saya kata mak nak pedang, pedang. Mak kata nanti baik pergi pedang. So masa tu saya dah keluar hospital dan dapat membeli pedang. Jadi boleh katakan dan juga setelah datuk saya meninggal masa tahun 84, masa tu tingkatan 5. So tumpuk lada kepunyaan datuk saya. Datuknya menjadi warisan kepada anak dia, tapi nenek saya memberi warisan warisan tu diberi kepada saya kepada cucu mana ni lah sehinggakan marah ni lah anak kepada Datuk saya marah lah Pak Zalu rasa marah pasal tak dapat pada anak. Tapi ceritanya senjata tu menjadi satu benda yang diminati daripada dulu lah. Dan saya pernah kita mengalami saya pernah dari segi masa sekolah rendah pun pernah cuba untuk menempah senjata-senjata yang direka sendiri. Tapi tukar mesti banyak tak nak buat lah. Serikan tu beli-beli buat biasa kanji-kanji tu tukar. Tapi ini susah nak buat, susah nak buat. So dari kecil tu saya rasa macam macam-macam kehendak saya tak dapat saya dipenuhi lah. So masa saya dah tamat pengajian, saya ikut juga satu guru tentang cara perubatan. Masa tu saya banyak ikut guru atas perubatan buang saka dan orang-orang yang telah mengambil amalan-amalan yang salah. Jadi guru tu banyak mengambil barang-barang lama lah, keris-keris yang tak boleh nak disimpan, keris-keris yang berhantu pun. Jadi saya mula guru saya kumpul sehinggalah tahun 2001. Masa tu saya kata pasal nak tolong buat pondok, nak buat tempat tapis abadah kat Kedah ni, main-main jual, tolong jual kan ni. Masa tu saya baru isteri saya buat kedai. So saya ambil satu section pada kedai tu untuk berdagang keris. So daripada situlah saya boleh katakan pemuda menjual. Dan kemudian tu setelah menjual, banyak orang datang untuk nak menjual keris. So, saya beli balik keris dan saya jual dia sehinggalah saya punya koleksi yang banyak lah ketika itu daripada 2001 sehingga 2008. Mungkin ada lebih ketika itu lebih lah, lebih daripada 1 bilah lah. Tapi kemudiannya saya telah menjual keris itu balik ya, untuk biasanya sebagai kolektor keris pula. Kita beli, kita jual untuk upgrade keris-keris yang baru ataupun yang bernilai lebih tinggi. Dalam koleksi saya daripada sekarang ni memang range dia daripada ada keris Bali sehingga dah keris Jawa sehingga dah keris Semenanjung, berbagai-bagai bentuk.
apa tu daripada latar belakang apa puak-puak Melayu yang berbeza-beza keturunan dia, Melayu ada Jawa, ada Minang, ada so ada Melayu daripada Kedah, Patani, Melayu. So koleksi-koleksi jenis tu dah saya simpan sebagai bahan-bahan koleksi yang boleh kata saya katakan semua ni alat-alat senjata tajam tu beri inspirasi kepada kepada ciptaan. Termasuklah juga bila saya mengkaji ini sebalik, contohnya Dr. Sri Lu ni pada bentuk lu itu bentuk lekuk je, itu saya ambil falsafah daripada konvent, ruang cekung, ruang cembung, dan itulah juga yang saya applykan kepada bentuk figura, iaitu lu kepada figura tadi. Jadi kalau dilihat bentuk figura lekuk lu ya, yang mana pada tubuh manusia tu dilentikkan, dialunkan supaya dia tidak lagi menjadi satu bentuk figura yang statik, tetapi mempunyai bentuk figura yang beralun, yang berlekuk, yang ada konkif, ada konvek, cembung dan cekung yang dapat dililitkan balik juga dengan ciptaan ataupun idea daripada ciptaan Kristus ini. Balik kepada Sri Lo ni, kita tengok dalam visual yang kita paparkan ni. Sebenarnya dia ada tiga segmen. Yang pertama itu keris, yang kedua itu adalah tosok, yang ketiga itu adalah tampak. Sebenarnya dalam karya Raya Sharifah ni, kita boleh pisahkan keris tu dengan tosok. Jadi soalan saya, adakah pemisahan antara keris dan tosok ni anda juga memikirkan tentang pengkoleksian, mana sesiapa yang memperoleh atau memilikinya boleh memiliki dua sekali, iaitu arca dan keris tadi, bagaimana? Kalau ikutkan memang okay. Pertama disiplin keris tu sendiri, bila contohnya besi keris dengan besi arca tu dua besi yang berbeza. Itu besi keris ni atau besi yang telah diadunkan dari segi besi yang berbeza, tindanan besi yang berbeza. Ini dia antara tosok dengan keris tu, dia bukan satu keris yang apa tu bahan sama. Itu dua-duanya besi, tosok besi, keris tu besi. Tetapi treatment. Okey, pertama bila membuat arca, arca kubur tu menggunakan besi mild steel yang kita bentuk, yang kita cantumkan menjadi satu bentuk yang besar. Dan dia adalah satu contohnya satu arca yang dibentuk daripada kepingan dan juga rod-rod besi yang apa tu yang telah lengkap. Tapi untuk nak menjadikan sebilah keris, dia perlu besi yang berbeza tadi perlu di sandwich, dilapiskan, ditempa menjadi satu besi baru. Besi baru itu besi yang mempunyai karakter rupa. Itu daripada cantuman dan berbagai itu, dia mempunyai texture, dia mempunyai apa tu permukaan besi itu mempunyai tekstura seperti mana kayu, seperti masa dia natural kan? Yang natural yang pada besi itu keris tu tak boleh dimatikan kepada arca tu, sebab dia punya treatment dia untuk nak mencuci, untuk nak menjaga besi itu berbeza. So besi keris treatment dia mesti acid etching ni, itu guna acid untuk nak mengeluarkan kalau ada karat-karat pada besi itu. So penyucian dia kena guna acid etching. So itu treatment sebagai cara menjaga keris lama supaya tekstura pada bilah keris itu tak rosak. So dia saya asingkan, dia menjadi dua bahagian, dan keris itu perlu dijaga, dicuci sebagaimana keris tradisi. So di dalam falsafah pekerisan juga saya masih bawa lagi pada falsafah pekerisan Melayu, alat Melayu perlu dijaga satu Melayu. So itu juga yang saya bawa dalam siri lu ni. Dan juga arca barat perlu, kalau apa-apa rosak kita perlu boleh baiki secara terkarat, kita boleh baiki secara teknik yang modern.
kuda Semlas, kuda Wild Brushes, kuda Bruce, kuda treatment yang berbeza-beza. So itu juga merupakan idea ni juga dia datang bila untuk nak untuk masukkan dan menggabungkan antara satu tradisi Melayu antara satu tradisi Barat. Dipikirkan, telah saya fikirkan, telah saya rancangkan supaya dia menjadi satu gabungan yang menyatu, tetapi disiplin yang berbeza. Dan juga ya, sebenarnya dalam keris dalam arca itu juga sebenarnya kalau nak diubah keris, kalau katakan dari segi arca kita nak mengubahkan keadaan keris tu, kita boleh mengubahkan keris kepada keris yang lain. Maknanya kalau katakan kita rasa sebagai satu koleksi yang kita tahu membezakan keris tu, kita boleh contohnya mencari ataupun memberi ataupun daripada idea saya balik, saya boleh membuat keris yang berbeza-beza bentuk supaya arca itu boleh sebenarnya menjadi rupa-rupa yang berbeza-beza. Tetapi dalam kayu yang masih masuk oleh serasi dengan badan, maka arca itu boleh berubah wajah. Kita pergi persoalan lebih dalam sikit untuk cepat tahu kita. Dalam urusan esei yang Encik Pemir tulis dalam tajuk pergelutan dengan sebuah penarangan Arca Tuan Raja Sliman pada penguatan seorang kolektor dalam katalog pameran Rhythm of 21st Century 1999 di William Thomas, anda ada menyebut tentang saya petik dalam ini. Tadi perupa di negara ini yang barangkali paling committed, konsisten pergelutan dia dengan isu yang dianggap terlarang, itu saya dari Raja Syariman Raja Sidin. Saya nak tanya tentang, boleh tak anda lanjutkan lagi polemik ataupun perdebatan tentang soalan pelarangan sendiri? Okey, saya tulis esei tersebut pergelutan terhadap sebuah pelarangan kira-kira tahun 2007 atau 2009 ya. Sebenarnya pameran di pameran Rhythm of the 21st Century atau rentak abad 21. Masa itu saya melihat dan sehingga kini saya juga masih mempercayai pendapat yang saya zahirkan pada esei tersebut, itu bahawa saya melihat upaya Syariman dalam berkarya dan konsistensi dia berkarya sehingga kini sebagai suatu jawapan atau secara sedar atau tak sedar saya tak pasti ya. Tapi itu penglihatan saya sebagai pengamat pada karya-karya Syariman selama lebih 20 tahun sebagai suatu jawapan atau mungkin balasan beliau terhadap apa yang selama ini menjadi sesuatu yang menggoda dan menggodam pemikiran setiap perupa Melayu Islam, iaitu pelarangan terhadap atau fatwa yang mengatakan bahawa menghasilkan karya yang berbentuk manusia atau berbentuk binatang entomofik atau zoomofik itu adalah sesuatu yang terlarang dan diharapkan oleh Islam. Ada dua negeri masa saya tak pasti sekarang ini, tapi pada masa tersebut 2009 ada dua buah negeri yang telah memfatwakannya. Namun demikian, walaupun hanya dua buah negeri yang memfatwakan pelarangan tersebut, tapi ia embedded lah dalam pemikiran bahawa sadar atau sedar apa ni grup-grupa Melayu Islam, mereka terpaksa grapple this idea bahawa mewujudkan, menghasilkan karya yang figuratif dengan bahagian anggota badan yang lengkap adalah terlarang. Jadi saya melihat bila Syarifah menghasilkan gerak tempur misalnya dengan semua sebuah karya yang berbentuk figuratif merupakan makhluk-makhluk atau manusia yang
gagah perkasa dengan dalam bentuk apa, dalam gaya silat dan sebagainya, dengan body parts yang penuh. Saya melihat itu sebagai suatu jawapan kepada apa yang dilarang tersebut, dan akibat daripada penghasilan karya tersebut, ramai yang mengkritik Syariman berdasarkan pada fatwa yang disebut itu, dan beliau, untuk pengakuan beliau pada masa itu, mengalami suatu krisis juga dalam menghasilkan karya, sehingga karya seterusnya yang dihasilkan beliau ialah karya yang tiada langsung bentuk pada manusia. Itu bayangan kemenyan, api bayangan dan kemenyan. Ini lebih bentuk telegrafi, lebih so-called Islamic lah. Bila kita sebut Islamic art ni, selalu kita associate dengan telegrafi dan bentuk huruf Arab kan. Namun demikian, setelah itu beliau menghasilkan karya Semaksi, kan? Kalau tak silap, Semaksi di mana bentuk manusia bersilat juga, tetapi daripada bahagian leher ke bawah hingga kepada kaki adalah dalam bentuk kris, iaitu bila atau mata kris. Ada yang berlub dan ada yang tak berlub lah. Jadi ini mungkin beliau ingin menyelaraskan karyanya itu dengan suatu pendapat lain yang mengatakan kalau hasil bentuk manusia figuratif itu kalau tidak lengkap atau hanya atau satu atau dua bahagiannya tidak lengkap, maka ia diharuskan. Jadi di sini saya lihat attempt Syariman untuk meniadakan badan kepada bentuk manusia sebenarnya. Badan ini sudah menjadi kris. Adakah ia bentuk yang sempurna, body parts-nya? Jadi kalau ada badan kris, tak mungkin dia lengkap. Dan justru itu mungkin diharuskan dalam fatwa tersebut. Dan seterusnya kalau kita lihat, saya rasa kemuncak daripada attempt Syariman ini ialah di dalam siri nafas. Nafas ni kalau dilihat betul, semua body part ada kecuali kepala. Ia adalah arca yang berkepala kudung. Supaya mana yang ketahui, kalau manusia tak ada kepala, mana boleh bernafas? Tak mungkin hidup. Ini satu cabaran kepada pihak ulama, bahawa walaupun saya hasilkan body parts yang tidak lengkap, sehingga yang paling essential sekali, yang paling penting sekali ialah kepala, saya tiadakan dalam karya saya. Namun kalau kita lihat pada arca-arca jasa, dia nampaknya hidup dan berdenyut dan bernafas. Tak ada bezanya dengan karya-karya yang ada kepala. Dan tajuk itu penting juga bagi saya, interesting lah. Walaupun tiada kepala tapi tetap bernafas. Dan itu antara saya rasa puncak daripada attempt Syariman untuk berdebat ataupun berdiskusi dengan idea perlarangan tersebut, dengan cara beliau sendiri, dengan penghasilan karya secara visual. Pasal kebanyakan kita ini berpendidikan sekular, bukan sekularisme, tapi berpendidikan barat atau sekular, modern. Dan justru itu kita tidak menguasai bahasa Arab, dan kita pasti akan lumpuh bila berdiskusi atau berdebat dengan para ulama yang memang menguasai bahasa Arab dan memang hafal hadis dan potongan-potongan ayat-ayat Quran yang berkenaan, yang berkaitan. Jadi bila disegar kita dengan, "Engkau ni faham bahasa Arab ke tak?" Habis lumpuh semua. Tak jadi perdebatan. Tapi Syariman, saya rasa interesting lah. Syariman tampil dengan bahasa visual yang pihak ulama
tak mampu untuk mempertikainya. Pasaraba ia tetap ikut apa yang difatwakan itu, bukan kapal lipat. Jadi kalau kita hembuskan nafas, tak mungkin hidup sebagai manusia. Itu alasan yang digunakan. Saya melihat, dan sekarang kita lihat Rousseau ini pun sama. Kepala ini pula jadi keris. Di mana manusianya? Atau kelengkapan body part, dan diambil pula, pinjam pula form torso daripada barat. Lagilah tak ada kaki. Jadi jauh daripada apa yang masuk sebagai fatwa tersebut, iaitu tidak boleh menghasilkan karya yang body part yang lengkap. Dan Syariban cuba melarikan diri daripada itu. Dan saya anggap usaha beliau yang berterusan dalam menampilkan karya-karya yang mencabar pemikiran kita ini, dalam pergelutan beliau dengan suatu pelarangan ini, adalah paling menarik dan paling konsisten yang saya lihat. Dan uniklah dalam seni rupa Malaysia. Mungkin Raja Syariban ada tambahan sikit dengan perdebatan politik ini. Mengenai figura tubuh figura pada saya sebagai seorang yang ingin menghasilkan seni, pertama saya tetap melihat kepada kemahuan saya kuat kepada membentuk figura ini. Tetapi figura yang saya rasakan bila saya bentuk masih boleh saya duduk selesa keadaan yang tidak saya rasa bersalah atas apa yang saya buat. Terus saya pegang atas itu, dan juga saya pegang seni itu juga saya gunakan sebagai satu alat komunikasi. Jadi selama mana saya menggunakan figura itu sebagai satu bentuk komunikasi, jadi saya tak merasakan satu kesalahan. So itu antara hujah yang saya gunakan untuk saya buat apa yang saya perlu buat. Terima kasih. Kita kembali kepada Cik Iwai Yusan. Beliau adalah seorang base katalog kita. Dalam katalog ni, Yusan ni tajuk dia selok-belok-belok ni. Kuda dan Raja Syariban. Anda ada mencetuskan persoalan tentang empat posisi dalam kata dia patok keagamaan tradisi. Yang pertama tu berjeringing, ataupun dalam bahasa kita ni baring badan mengiring kaki menunjuk. Yang kedua tu posisinya duduk bersila. Yang ketiga tu tegak berdiri. Yang keempat tu berjalan. Tapi yang banyak dalam karya-karya Loh ni dan karya-karya Raja Syariban ni, yang ketiga tu tegak berdiri. Saya bertanya, anda menekankan tentang kedudukan tubuh yang ketiga, iaitu kedudukan tubuh tegak berdiri. Bagaimana anda boleh kaitkan dengan seni Lo? Kata banyak kadang-kadang yang ini dia tegak, langkah, perkasa. Bagaimana? Saya satu soalan saya tanya diri saya. Adakah Syariban, Raja Syariban ini adalah pengarjah figuratif atau pengarjah abstrak? Kalau kita tengok kerja dia, kita terpaksa tengok dia itulah either one, sama dia pada saya dia sangat besar, dia tidak konkon dengan anatomi yang walaupun dia tempat, tetapi dia mengambil satu liberty atau license untuk memunculkan imaginasi dia tentang kalau tusuk lah, kalau anda tengok kerja-kerja dia sebelum tu, bila dia lukis keris dia agak fantastik kan? Kalau tengok sketch dia pada masa tahun keris kan, kerana jawab, wah, okay. Jadi
Jadi saya, pada saya, saya ingin, saya kalau nak letak kerja syarimah ni, kita kena letak dia dalam satu konteks yang tepat atau kena dalam tepat. Dan pada saya, dia harus letak kepada dalam konteks tradisi perancaan Nusantara Melayu ataupun kalau tak belum Melayu, ASEAN dulu. Dan di mana pengacar tradisional Asia, bentuk pengacar ada empat jenis position, iaitu menjerengging, iaitu kalau tengok patung Buddha kan dia ada macam menjerengging ni macam dia baring sengit di pinggang melucu. Itu kalau kita tengok patung Buddha kalau itu kan. Satu lagi duduk bersila yang selalunya dikenal associate dengan meditasi. Dua, berdiri tegak. Kalau patung kita tengok patung-patung sebelum Islam dulu kan banyak berdiri, perempuan ke ataupun yang lelaki dewa-dewa kan. Dan juga satu lagi yang suka nak tengok tapi ada sebenarnya berjalan, di mana dia cuba nak berdiri. Jadi, jadi Raja Syarimat memilih berdiri sebab pada saya, saya letak dalam konteks dia, dia pada saya kalau tengok pengharapan karya dia, dia ni pendekar. Dia menunjukkan kuda-kuda dia, setiap pendekar ada kuda-kuda kan. Walaupun dia duduk macam ni, kuda ni dia kan. Ada bisela macam tu lah kan, itu kuda-kuda. Maksudnya dia kuda dia satu posisi ataupun satu untuk yang ready sedia untuk ada tindak balas dia. Jadi pada saya, saya tidak hairan bila dia mengambil berdiri sebab dia akan menunjukkan kepahlawanan dia, hulu balang dia, dan juga tentang persoalan torso tadi ataupun satu tiga manusia, dia pada saya dia selamatkan diri dia sebab dia pada saya dia is abstract, abstract. Dia mengabstrakkan figure dia, dia tidak terpompong, dia telah bebas, dia telah ada dia bebas daripada terikat dengan torso yang normal ataupun benda yang normal. Satu. Dua, kerana ada torso itu, ada rangka manusia itu, dia kena solve problem Islamik dia. Kalau tadi betul Pak Rudin mengatakan yang dia mesti ada faktor-faktor mengatakan tidak, dia tidak boleh cuba memunculkan satu perkara yang terbaik buat Tuhan. Dia harus mensofkan. Salah satu sof dia mungkin adalah memusnahkan sifat dia, sifat rangka dia. Jadi saya dalam tulisan saya, ada saya mengatakan yang tahun yang abad 16 Sunan Bonang, masa itu dia berjalan di Jawa, masa dia mengembara, dia terjumpa satu patung dewata, dia perempuan. Jadi apa dia buatnya, dia ambil tungkatnya, dia pecahkan muka dia, hidung dia kan. Dan lepas itu dia tengok banyak patung-patung di Bali dan di Jawa, hidung dia pecah. Bila Sunan Bonang buat perkara itu, ada seorang seteru dia, iaitu yang mengikut dia, katakan, kenapa kau buat ini, kenapa kau pecahkan patung ini, dia tak ada buat apa-apa salah pada kau sebenarnya. Sebenarnya, dia tanya kan, dia duduk sini, dia duduk, dia diri saja, dia tak ganggu kau pun, kau pecahkan hidung dia. Dan sebenarnya jawab, supaya tidak ada orang yang akan menyembah dia, sujud pada dia, ataupun memberi nazak pada dia, dan kalau ada orang yang menyebab dia adalah orang sesat. Jadi Islamik dia jelas kan. Dan ini saya pun nampak juga contoh bila saya pergi ke Vietnam, di Danang, di Museum Melayu, patung-patung situ pun
muka dia pecah. Jadi tabiat untuk mengislamkan karya-karya ini mungkin subconsciously seperti Chariman, dia nak solve problem ni, dia nak buat toso, dia nak buat ini juga, tapi dia mesti solve problem tu, dan dia tidak, walaupun dia tidak terikat dengan normal punya apa tu, figuratifnya structure seperti David Milo, tapi dia tidak juga bebas biasa dia nak, mungkin dia nak bebaskan juga kepada tak terikat dengan fatwa-fatwa yang disebut oleh Fakhrul Din tadi, ya. Jadi itu dia dah soft dulu lah tu pada saya. Satu, dia memang abstract, pengajar abstract, dia nak buat apa saja boleh pada saya, terizin kan, dalam Islam kan segalanya terizin kan, buat apa-apa, bunuh orang bunuh tapi ada consequences dia. Ada hak dia, dia kata kita kan kita ada kata. Jadi pada saya itu dia yang dia sebenarnya, kalau dia tengok dia Fakhrul Din Harrison tadi, he's very consistent with his thoughts. Hanya proses tu masih tumbuh, itu yang sangat menarik, dan dia tentu cara dia tidak lari dari diri dia. Itu saya tanya. Mungkin saya tak jawab, tapi itulah. Okey. Kita buka pada layak di dalam dewan untuk jika ada soalan untuk diutarakan, ya, silakan Sidi Hamdan. Sebutkan nama daripada Gosek Organisasi Sirman, sebab kita ada buat rakaman untuk program bicara sendiri. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Sidi Hamdan, saya Putus dari Masi. Tadi sampai saya terus naik dekat dulu, saya sini satu sini. Saya pantu dan kerja Tuan Raja Sharman. Saya perhatikan ulasan yang saya boleh nampak refleksi kepada karya dia seperti refleksi di belakang kanvas ke atas seorang perempuan. Maksudnya keris dia mesti berganding dengan salurnya, maka amanannya. Betul kan? Jika kita melihat log 99 pohon, saya melihat seperti satu, dan satu tu yang disam. Dia satu, saya ni satu. Cuma saya rasa soalan berkian macam tu mungkin dia boleh jawab. Sebab ya betul lah Abang Yuri cakap, dia amat menakut kan? Tak mungkin, sebab saya perhatikan alam ni lebih awal daripada manusia. Itu je. Terima kasih. Komen tadi soalan Roger Roman. Roman. Okey, kita kan. Saya tadi saya dengar log ni adalah persoalan masalah. Kalau tengok senjata Melayu, senjata saya lurus. Lurus. Tapi menariknya keris dia belok macam ular lintas sungai. Pada saya, look itu adalah satu benda yang look dalam senjata itu yang ironiknya adalah satu perkara yang lega. Iaitu, kalau kita tengok badan kita yang paling lega bila kita menggeliat. Jadi, yang pada saya, look itu menggeliat itu. Yang paling? Ironik. Ada soalan lain? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Ahmad Ridaudin, Tengku Abdul Razak. Cabut. Tahniah kepada Syariman, sahabat. Tak lama kerja-kerja ni nak dilakukan, tapi dua perkara yang saya nak tanya. Pertama, apakah masih Mulia Raja melihat keris sebagai senjata atau sebagai pakaian peradaban orang Melayu? Soalan yang tahu. Maksudnya dalam
menghasilkan karya. Pekah keris itu masih dalam konteks yang senjata atau senjata tajam atau pakaian orang Melayu, pakaian peraduan orang Melayu. Yang kedua, apakah semasa melakukan ini ada restriction dalam konteks fatwa-fatwa yang diberikan tadi? Kerana fatwa-fatwa yang mengatakan full figurative figures tidak boleh dibikin dan sebagainya, sebenarnya ia perlu dilihat dalam konteks iktikad, bukan dalam konteks zahir sahaja. Jadi apakah ada restriction semasa menghasilkan karya itu? Terima kasih Tuan Puan Dato' Udin. Ini akan pulang akut Tuan Chris Melayu yang banyak aktif tentang perkhidmatan. Okay, bagi saya, bila saya menggunakan keris tu di dalam arca lom, keris ni duduk di tempat tinggi lah. Dia duduk pada bahagian kepala, pada bahagian kepala figura. Jadi dia punya keadaan duduk tu bukan sekadar standar, sebab dia membawa kepada wajah orang Melayu. Itu wajah ni pengenalan diri yang bila dikenal orang Melayu ni ada satu manusia yang bertamadun dan mempunyai bahasa falsafah yang tinggi, bahasa falsafah peradaban. Maka bila saya letak keris di tempat wajah, di tempat kepala tu, maka kepentingan falsafah di dalam pekerisan saya letakkan di situ. Maksudnya keris sebagai satu alat budaya falsafah yang tinggi kepada orang Melayu. So yang itu pertama. Dan kedua tu restriction untuk berkarya figuratif. Untuk figuratif tu di dalam membuat figuratif itu, pada saya ada restriction itu. Contohnya lah, tidak boleh membuat figura yang akan beraksi menjadi satu barang yang akan mendatangkan syahwat. Itu antara kepentingan dalam pembentukan. Dan selainnya, selagi boleh diolah dan menjadi satu benda yang menarik, so saya tak rasa ia satu benda yang ada restriction, ada had. So yang membawa kepada syahwat, keinginan kepada seksual, yang itu telah saya rasa saya selesaikan dalam bentuk figura itu yang membawa satu keadaan sifat gagah, bukan gagah kepada satu keadaan yang bukan menjurus kepada budaya negatif. Itu pada saya. Ada tambahan soalan lain? Silakan Cik Zahari. Assalamualaikum. Kepada exhibition ini, saya ada satu soalan. Dari Kronas. Daripada? Dari Kronas. Begitulah diri. Okay. Saya ada satu soalan. Soalan ini, ini soal pribadi. Saya melihat satu arca yang ada yang sangat menarik perhatian saya, dan saya tertanya-tanya sendiri. Saya lupa tajuknya, tapi arca dia lebih kurang dia menggabungkan antara selain pada besi dan elemen yang utamanya. Tetapi Raja Sharman bermain dengan cermin, dan juga ada seekor kucing di atas tahta. Saya kira jarang kita saya temui di tempat beberapa dalam buku ataupun yang telah dirakamkan. Saya mendengar beberapa tafsiran daripada sesiapa saja yang datang menonton ataupun menjadi curator untuk exhibition tersebut, tetapi saya tidak mempunyai peluang untuk berjumpa sendiri. Inilah peluang pertama saya berjumpa dengan Raja Sharman. Saya ingin mendengar apakah filosofi, apakah sebagai seorang Raja Sharman yang mentafsir dunia yang digambarkan sebagai oleh seorang raja. Apakah cerita ataupun sindiran ataupun apa-apa yang terlintas di
Bali, seorang penggawa. Terima kasih. Yang khusus untuk tahu siri remaja itu, yang isolasi. Okey, untuk siri remaja ini sudah terlepas. Yang kedua satu adalah kemudian. Di siri gembala ini adalah satu kiasan yang saya gunakan kepada jadi apa yang saya letak akal itu adalah berupa instalasi ya. Instalasi yang mana ada sebuah kerusi sebagai kerusi seorang raja ataupun kerusi tahta tetapi didiami oleh diduduki oleh seekor kucing berwarna kuning. Kucing yang tua, kucing gebu tua warna kuning. Sebenarnya dia sindiran kepada raja. Okey, sebenarnya konsep pemimpin iaitu gembala adalah kepada seorang yang mempunyai watak yang boleh mengembala manusia. So manusia adalah satu ciptaan. Bentuk ciptaan Allah SWT yang mempunyai sifat jasmani rohani, yeah? Jasmani rohani, jasad, fizikal, ruh, yeah? Kebatinan. Jadi di situ saya gunakan kucing kuning tu sebagai satu lambang itu binatang yang mempunyai biasanya orang yang duduk di atas tahta dia lah tuan, tetapi seekor kucing dia mempunyai tuan. Maknanya dia tidak ada kuasa atas tahta dia. Dia sebagai satu binatang peliharaan yang duduk di atas tahta dan tahtanya pula di atas satu kawasan kaca-kaca pecah. Yang mana kaca-kaca pecah itu tidak boleh memberi manfaat atas orang yang duduk pada di atasnya melainkan memberi mudarat kepada dia. Maka kucing yang berduduk itu adalah satu orang yang memakai gelaran pemimpin tapi dia ada kuasa yang duduknya pula di atas satu kerajaan yang membawa kebinasaan merosakkan diri dia. Dan di sekelilingnya itu adalah kaca, cermin yang membawa refleksi barang-barang mana setiap benda yang lalu di sekitarnya akan kita nampak image rupanya di atas cermin itu yang memasuki kawasan kerusi tahta tadi. Dan di empat penjuru tahta tadi ada empat tongkat gembala yang mana kepalanya adalah yang tidak boleh digembala, itu kuasa binatang-binatang hutan lah. Kambing burung, kijang. Jadi binatang yang duduk itu mewakili kepada binatang yang tidak boleh digembala, tidak boleh. Mereka inilah yang menguasai keadaan. Mereka inilah yang menguasai seorang raja itu. Jadi raja tertakluk kepada kekuasaan kuasa-kuasa oleh binatang-binatang buas yang tak boleh dipelihara. So ceritanya siri gembala inilah adalah siri kepimpinan. Sebagai seorang raja, sebenarnya konsep raja adalah memimpin jasmani rohani, memimpin sebagai seorang khalifah yang memimpin sebagai mana Rasulullah. So itu konsep kepimpinan seorang sultan, ya, seorang sultan. Dan sekarang ni konsep sultan dengan konsep kepimpinan sebenar sultan telah tidak berlaku lah. Jadi itu yang sebenarnya saya kiaskan kepada siri gembala. Tadi soalan tentang Tengku Ikhwadin, tentang soalan fatwa tu, saya rasa ini soalan tentang bidang undangan. Saya rasa Encik Pakar berjawab tentang fatwa tu. Bidang tentang fatwa dia tak fatwa yang terhadap yang cerita tentang soalan tentang perlarangan sini yang telah dikeluarkan. Betul soalan itu tadi ya? Okay, boleh pulang? Maksud saya, apakah
soalan saya tentang restriction kepada pemahaman kita tentang haramnya membuat figure tu. Sekadar pada hadis-hadis, sekadar hadis yang disebutkan banyak tadi. Dan dia letakkan bentuk patung yang diiktikadkan sebagai sembahan, bukan bentuk figura yang sebenarnya yang dianggap boleh diberi nyawa. Jadi situ saya katakan, adakah restriction itu maksudnya mungkin ada sedikit kefahaman yang bukan sebenar daripada larangan itu sendiri. Setakat yang saya tahu lah, fatwa ni kadang-kadang bersifat agak umum dan tidak diperincikan dan juga tidak didiskusikan dan diwacanakan, jadi susah kita nak tahu the apa import and meaning, actual meaning of the fatwa lah kan. Sedangkan kalau undang-undang biasa, undang-undang civil, perkara ni agak jelas dan ada rules of interpretation atau apa ni, rules tafsiran yang perlu kita guna pakai untuk mentafsirkan suatu bentukan dalam undang-undang. Jadi kalau kita hanya lawyer yang terlatih dalam bidang ni yang boleh membuat interpretasi yang tepat ataupun wajar terhadap peruntukan dalam undang-undang. Selain daripada itu, kalau cuba juga tanpa ilmu dan asas perundangan, maka semua itu jadi buruk. Kan? Ya, ada lagi. Silakan. Langsung. Saya nak tanya sama ada Raja Saliman pernah terfikir atau pernah buat arca sedemikian rupa yang bukan untuk disimpan dalam tetapi di luar dan lebih besar dan tinggi untuk 30 kaki. Ada sebab kalau terfikir untuk buat arca macam dulu tapi tak mau buat. Sebab saya tengok ada arca yang buat cuma untuk disimpan dalam gallery dalam rumah tetapi tidak ada macam di depan bangunan yang berbentuk 40 kaki. Maksudnya arca awam ke? Public structure gitu? Macam ni tapi besar. Besar. Ada sebab ni kenapa dia tak nak buat atau mungkin dia ada, belum ada peluang. Okay, terima kasih Encik Masyid. Okay, pertama memang untuk arca awam atau yang besar perlu kepada kos dan juga contohnya kepada pihak yang ingin menjadikan yang kepada berskala besar lah. Untuk saya dalam arca kali ini, kenapa saiz macam ni? Okay, sebenarnya ini pun boleh dikatakan saiz dia dah besar sebab okay, teknik yang saya gunakan adalah teknik temper. Teknik temper ni melibatkan kepada tempat hand forge dan juga technically ya, kalau ikut dari segi size keris sebenarnya memang untuk arca ni dibuat maknanya size keris itu adalah size keris arca tu adalah kepada bahagian kepala tu mengikut size keris asal. Tapi yang ini pun telah dibesarkan daripada keris size keris asal. Dari segi technicallynya kemampuan untuk nak membuat besi tempatan tangan dalam skala yang lebih besar juga adalah satu yang perlu maknanya kepada teknik yang lain daripada tempatan tangan pada casting. Dan bila kita buat casting, dia dah menjadi satu konsep yang lain sebab bila senjata tradisi masih menggunakan teknik tempatan dengan teknik layering apa tu untuk lapisan di sini dia punya pamor. Jadi itulah sebab karya ini bersaiz skala yang macam mana dilihat tu sebab dia masih perlu dikekalkan dalam teknik tempatan tradisi dan mengolah skala saiz. Ada soalan tak silakan. Terima kasih
Boleh, boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ya, saya tulis saya lupa. Soalan saya bukanlah soalan sangat mana kalau boleh Raja berkongsi pengalaman sedikit ya. Raja ni saya kagum dengan karya-karya Raja ya, terutama dengan siri yang baru ni. Dan saya agak terkilan bila satu perkataan tak keluar ni, tapi last kali keluar daripada mulut Raja. Dia panggil untuk menyampul ya. Kadang-kadang ini saya melihat Raja sebagai seorang yang pandai besi. Kita tahu kata pandai besi ya. Dan pandai kayu, pandai besi kan. Dan pandai besi ini sinonim dengan ilmu yang mana diamalkan oleh adik guru kita dalam dunia Melayu. Dan bagi saya Raja ini sebenarnya seorang yang pandai. Pandai besi, pandai besi jangan dilihat sebagai pandai teknikal saja. Pandai besi ini maksudnya pandai ilmu-ilmu yang lebih dalam daripada hanya pandai melorik besi saja. Jadi saya tertarik dengan cerita yang Raja boleh berkongsi sikit saja ya. Cerita bagaimana pengalaman Raja sendiri melihat bahan. Bagaimana Ibn Arabi mengatakan sebenarnya bukan pelukis yang satu yang menolak pelukis. Menarik itu idea itu, bapak dengan Aja Barat ya, yang mengatakan pelukis yang menentukan apa yang nak dibuat dengan bahan itu. Ia tidak, bahan itu sebenarnya yang menentukan kebolehan ataupun kepakaran pelukis itu. So, mesti ada pengalaman-pengalaman Raja dalam berkarya, dalam menentuk besi. Juga kita juga teringat dengan kurniaan Allah Ta'ala kepada Nabi Daud yang melentur besi itu dengan tangannya. Jadi menarik kalau kita melihat balik falsafah Islam di dunia Arab yang sebenarnya dalam spirituality of material, material sebenarnya menentukan gerak kerja pelukis itu sendiri. Mungkin Raja boleh kongsi pengalaman dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Cik Zai. Jadi dalam berkarya setelah berkarya dalam 30 tahun daripada permulaan dan kita menceburi bidang arca ni dan masa di ITM dulu belajar dengan menggunakan bahan-bahan berbagai lah, daripada menggunakan bahan kayu, bahan logam timah, bahan besi campuran. Jadi kalau ikutkan dari segi keserasian, saya rasa bila guna besi ni dia menjadi satu walaupun orang kata material besi ni keras, tetapi pada saya bila guna besi, pengolahan besi ni dia menjadi satu benda yang mudah, dia menjadi satu benda yang serasi. Dan saya banyak mengatakan besi senang ikut kata saya, maka dari segi apa bahasa saya gunakan dengan besi, dan besi senang ikut kata saya. Makna dalam kepahaman saya tentang besi dan pengolahan dia, maka besi, saya telah faham bahasa besi dan saya telah dapat komunikasi dengan besi, dengan orang kata dapat mengolah besi itu sendiri lah. Jadi ini adalah satu benda yang juga ialah dia punya fizikal dari segi keserasian yang tak boleh nak diceritakan. Tapi dia kalau boleh dikatakan sifat besi ni sifat kuat. So kekuatan tu merupakan satu sifat yang sedap dalam bidang seni saya sendiri. Contohnya lah, kalau guna kayu dia kuat tapi dia mudah retak. Kalau guna ceramik, dia kuat juga tapi dia jatuh, dia boleh pecah, brittle. Tapi sifat besi ini berbeza.